Anggota DPR RI Muhammad Zulfikar Suhadi dari fraksi Partai Demokrat menjadi salah satu wakil rakyat termuda. Zulfikar saat ditemui usai pelantikan menyampaikan akan berfokus pada isu pertanian agar bisa mewujudkan Indonesia berdaulat pangan. Sebagai pengusaha yang bergelut di bidang pertanian dan berjuang di bidang pertanian, Zulfikar ingin duduk di Komisi 4 DPR RI. Namun keputusan itu diserahkan sepenuhnya kepada pimpinan partai. Kalau saya kemarin lebih galang ke pemuda ya, karena di dapil saya itu kebetulan persentase pemilih pemudanya itu cukup besar. Ya, jadi saya fokus utama saya itu di para pemudanya. Nanti prioritas ketika bertugas? Ya, visi misi Anda apa? Lebih pengen fokus apa? Saya kebetulan kemarin sebelum terpilih pengusaha ya, dan usaha saya itu di bidang pertanian. Jadi mungkin concern saya lebih ke pertanian. Makanya saya berharap saya bisa ditempatkan di Komisi 4. Iya, Komisi 4. Tapi kalau misalkan ditempatkan di komisi lain pun, saya juga terbuka. Misalnya di Komisi 10 yang bekerja sama dengan bidang pendidikan dan kepemudaan.